Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Pihak keluarga mengaku bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkot Tasikmalaya kepada warga yang membutuhkan. Senin pagi, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menyerahkan bantuan berupa kursi roda kepada Cici, warga Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Cici diketahui telah 3 bulan mengalami keterbatasan gerak. Pada hari Senin ini tanggal kapan ya, Nek? 11. Tanggal 11 April udah saya sudah terimakan kursi roda dari beliau, dari Pak Wali Kota, dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Saya dari Dinas Sosial bersama rekan-rekan menyerahkan semuanya kepada Ibu Cici, kan ya? Ibu Cici. Alhamdulillah beliau menerimanya dengan baik. Salah seorang kerabat Cici, Desi, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya yang sudah berkenan membantu keluarganya yang sedang sakit. Ia berharap setelah diberi kursi roda bisa mempermudah Cici dalam melakukan aktivitas. Terima kasih atas bantuan kursi rodanya. Semoga manfaat, semoga Bu Cicinya sehat, panjang umur. Mungkin dari keluarga cukup segitu aja. Bantuan kursi roda secara rutin diberikan pemerintah Kota Tasikmalaya. Kegiatan sosial tersebut diharapkan terus konsisten dilakukan sebagai kepedulian Pemkot Tasikmalaya kepada masyarakat. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.